Oke, selamat siang rekan-rekan. Di hari ini kita akan mengupload video terbaru kita. Berhubung karena orang tua kita datang dari kampung. Orang tua kita datang dari kampung. Bona Pasogit kampung. Ya, sorotlah orang tua. Nah, ini dia. Senyum-senyum di sampul juga. Jadi sekarang lagi masak roti rohing. Kampung senyum-senyum. Ini orang tua kita baru datang dari kampung 2 hari yang lalu. Tepatnya. Kebetulan ini ibunda dari kawan kita Walapet. Jadi hari ini kita mau masak apa nih, Pak Walapet? Masak arsik kita, arsik. Masak arsik. Masak arsik nanti kita ya. Kalau bahan-bahan utama nanti karena kita ini ya kita skip dikit, tapi kita langsung bumbu jadi aja ya. Ini bahan utama. Ini ikan mas yang sudah dipotong-potong. Sebanyak 3 kilo. Dan sudah merah-merah. Ini sama orang tua kita diputik-putikin dulu ini bawang putihnya. Iya, orang tua dari kampung ini. Ya, bahan-bahan utamanya. Cabai secukupnya. Ini copong ini lagi makan coklat ini. Copong. Senyum jo. Dong lu senyum bayo. Tahu lo senyum. Narga senyum nih. Jadi terlebih dahulu kita mencuci bersih dulu segala sesuatunya. Bumbu. Bambunya. Kacang panjang ini. Iya. Saya piket aja, gak usah banyak karena ini di... Untuk pembahas sama tangan ini dan... Kalau di Medan ini Dali-dali. Dali-dali. Ya. Mungkin kalau Indonesianya kacang panjang ini. Dali. Ini asam ada, tapi manis ada. Iya. Pokoknya kita lopet-lopet terus lah, pokoknya. Ya, Pong. Kita makan apa ya kita? Selagi orang tua kita. Kalau ditanya, makan apa kita? Marsik. Marsik berhalang. Oh, marsik berhalang. Ya, marsik berhalang katanya, kata dia. Mumpung masih di sini, mumpung kita masak terus. Opung kita ini masih di sini, ibunda dari Walapet. Masak jadi terus kita ini. Masak terus kita. Iya. Untuk konten kali ini di siang hari ini. Iya. Oke, ini tutorial cara. Tak boleh rekonomi tutorial cara menghancurkan bumbu arsik. Kita lagi giling bumbunya dulu. Karena lebih enak itu harus digiling. Tidak pakai blender ya. Kalau zaman sekarang itu pakai blender tukik, kagak enak tukik. Kita harus secara manual. Pertama-tama. Inilah pertama-tama kita giling dulu cabenya. Ini dia Ito Siahaan di sini yang lagi bekerja pada konten kali ini. Ini teman-teman biar tahu kalian. Andaliman. Ini Andaliman. Bahasa Indonesianya lada Batak. Itu bukan lada Batak, bahasa Indonesianya bro. Buah kititi. Harap. Buah kititi. Buah kititi. Ini dia. Iya. Ini ya. Ini bahasa Indonesia nih. Bahasanya kititir atau lada Batak atau Andaliman. Bukan Andalo, Andaliman. Ini baru kititir. Bawang Batak. Bawang Batak. Ini kebetulan kemarin kita ambil dari kebun kita ini di kampung. Wajarlah karena kurang segar ini berarti karena ini setelah 5 hari ini kalau enggak salah ini. Dari Medan itu. Tapi worth it lah, masih bisa dipakai ini. Akan semua butuh arsik. Ini kita simpel aja ya, simpel aja. Simpel aja. Ini bumbu ini kita bawa dari kampung karena jahenya alami. Karena ini memang kita pesan ini naik pesawat ini bumbu ini. Ada 3 macam ini kita pesan naik pesawat langsung bumbu ini. Ini dia. Kalau masalah nama bumbu ini ada nanti kita bikin di kolom deskripsi ya. Yang jelas ini Medan punya ini. Kolom deskripsi ya. Kebetulan di Tanah Batak di Toba.
Nanti masalah bumbu ini namanya nanti ada di kolom deskripsi. Yang berikut ini es digiling blender manual. Nah, itu dia namanya. Itu bahasa pakat. Oh, di dogol luar nih. Dogol. Oh, itu teh. Iya. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa tumi, bahasa pakat nih aku itu. Kita masukin bumbu yang dari Medan ini. Ya, Medan. Dari Medan naik apa? Naik sigarillos. Pesawat ini bumbu ini kita bikin, gak tahu kali ini. Pesawat Lion Air. Enggak, kebetulan Lion Air lagi gak terbang ke si langit ya. Itu Air kan? Adanya Air Asia. Ada. Itu worth itu lebih murah kok itu tiketnya. Kena 10 lagi nanti ini. 10 juga itu udah. Nah, itu milih lagi mana mu? Yes, coba plastiknya. Oh, lo kenapa langsung ngeri. Masih jalan, ya cino, baru boleh. Ya, wak gelut tu, di ya, inilah opung kita yang baru datang dari kampung lagi ngupas-ngupas serai. Kalau yang ini nih kakak ini mamanya si Ompong ini. Ini. Andalimannya belum ditutup. Istri wak lapet itu. Dan gini. Dan gini. Ini mamanya si Ompong nih. Sama si Ompong. Andalimannya. Kok nangis-nangis si Pong? Kasih dulu ini baru. Berapa ini? Nggak usah ikuti. Bersitu. Bersitu. Nanti mencuci jadi gak enak. Ini gak enak. Jakarta. Ini namanya pencampuran bumbu rahasia ya. Tidak tahu kalian ya. Harus 7 kali putar ke kanan, 7 kali putar ke kiri. Bijimu. Bijimu. Oke. 7 kali putar ke kanan, 7 kali. Aku bawang bataknya lagi. Aku bawang bataknya lagi. Nah inilah. Sama cabai-cabainya. Buang barat. Barat udah dari 5, Pak. Burunya. Sekilo. 100 sekilo. Nah, jelas sekilo ya. Saya litir pakai 25.000, dok. Boleh sekilo saya litir. 5.000, saya tak. Ini namanya pencampuran bumbu eleni. Tahu kalian. Ini namanya bumbu maju mundur cantik ini. Secukupnya asam kandis ya. Ah, asam kandis. Bukan asam minas. Asam kandis. Ini bumbunya tunggu masak dulu dikit. Ya, baru kita masuk ikannya. Sampai marsik nanti. Itu namanya marsik-marsik. Di mana Pak Pleno? Dukung di rumahnya, mana? Atau terang seperti warna, ini namanya rias. Kita ambil dari kebun kita ini yang di belakang rumah. Kebetulan kita ternak rias. Nak rias, nak rias dok. Nak apa dok? Peronin tu, nak kau nak terang rias. Ternak. Bahasa Indonesia ada rias. Enggak tahu. Oh. Nak buat jual tempatnya apa rias? Rias. Tempat apa? Tempatnya rias dok. Oh, terang permasak emas, emas di rumah. Nyon. Ini kita belah ya. Namanya apa ya namanya ini? Kalau bahasa Batak rias, kalau bahasa Indonesia aja. Lupa tuh kick ah. Kalian aja nanti pikirin di kolom komentar ya, apa namanya ini bahasa Indonesia nya ini rias ini ya. Kalian pikir nanti di kolom komentar. Itu clue dari saya ya. Mohon maaf nih. Walapet, apa bahasa Indonesia rias? Rias cepedak. Cepedak ya, cepedak. Dia juga enggak ngerti dia. Dia tahunya dunia perselotan, biar tahu kalian. Geter. Ah, itu dia yang tahu dia. Coba om perlu tanya, Bang, apa bahasa Indonesia rias? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, enggak tahu juga samanya itu. Mama siapa? Mama siapa tanya?
Mau ompong apa lagi? Enggak tahu dia. Ya udah nanti kirimlah di kolom komentar ya, apa bahasa Indonesia dari Rias. Ini namanya Rias. Iya. Pokoknya saya taunya Rias. Kalau bahasa Indonesia yang enggak tahu kirim nanti di kolom deskripsi ya. Kirim di kolom deskripsi. Kolom komentar. Iya. Asumsi ala ulu ima guardo. Ya pendek. Oh. Namanya ikon yang lama sangat transfer lagi. Daunubi na tawur di sana. Ate wa, daunubi tawur di kinana teh. Iya. So. Tawur daunubi tawur. Bagus. Itu transfer kurang gue unik nih deh. Belum bisa usir beli tahu rumah. Kesalahan saya kan hidup bodoh, mengeluarkan kali mulut tahu. Alias kehalas. Apa berita ini? Langgimu. Jingga-jingga tau? Iya dok, jingga-jingga. Yo, kamu? Apa masuk nih? Pemasukan? Plastik nomor sara-sara. Tak coba aku pemasukan ini langsung laburu tau? Plastik es, bos, mau dong? Ini masaran kan, gak ketemu es. Jolong menulis nama kita? Aduh, ngurah itu guys. Nanti sudah panik. Waduh, kalau bocoran mau di plastiknya ibu? Sama sih. Omong lu bocor, aku orang sekali. Masuk, kurang-kurang. Emang tuh, ikutnya bocor ini. Aku orang masuk, jenuh. Nah, ya sana dong. Emang lu masuk, kan masalah. Pak, sih. Satu aja. Masih aku orang. Ini butuhannya ini. Ini kita harus painting. Ya. Jadi bisa gitu. Iya, di painting. Jadi ya. Biar kalian itu ngerti itu kick itu bahasa Sanskerta itu. Iya. Painting. Kasih lubang lah coy, bocorin coy dikit coy. Isi airnya dari situ. Jangan, itu enggak bakal lama nanti, enggak bakal marsi. Gak marsi gitu nanti kalau kita isi airnya. Tusuk mau uji, tusuk. Baru masuk. Tusuk aja pakai pisau itu tuh. Iya. Ah, jelas masuk itu menuju jeruknya sebijon. Iya. So, omong amis sih mana? Iya. Garam udah masuk tadi, Wak. Udah. Garam belum? Ke sini aja, ntar garam. Tusuk aja itu apanya, plastiknya. Tusuk di luangnya itu ada yang dua. Kamu lagi masuk, kamu langsung gak bisa lah. Oke. Okay. Dali. Dali panjang. Dali. Wangi-wangi gimana gitu. Inilah setelah 1 jam ya. Setelah 1 jam. Ini ini wanginya ini. Luar biasa ini. Sayurnya juga, inilah dia. Ini harumnya udah menjadi jengkrit ini. Menjadi jengkrit. Sampai ke ulu hati ini. Mendidih. Biar tahu kalian. Sayurnya buat nih aneh. Daun aneh. Kacang panjang ya, ambil dulu. Jangan digeser, nanti takut kena dagingnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Dari bar pesta buru rabu ini orang-orang mau nih itu bimbangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada angin apa lu? Boleh pesta rabu ini orang-orang mereka kira mau tahu bimbangan. Orang-orang ini berdiri ngalak. Wah, orang kudiknya bimbang. Wah, malu sih. Enak kali loh. Maknyus ini maknyus. Nanti sebentar lagi kita mukbang ini. Tunggu digelar dulu tataring parapiannya, ya. Dari biar tahu kalian. Tidak. Ini lo udah lapar ini dia nih. Lo ketahuan udah nyendok sendiri ini dia. Iya. Yeah. Lapet lagi masakin lo kok. Inilah. Buat lapet lagi mana biaya nanti. Iya. Oh, ini enggak akan dapat kali di mana-mana ini kayak gini. Ini nama masakan alawak lapet ini. Nih, alawak lapet ini. Menjadi jengkrik pokoknya. Mana dia? Bagaimana hui ini dia? Oh, ini dikontrakan ini, Bos. Iya, dikontrakan ini. Di mulut-mulut nampor petiran nampor lu. Apartemen, tepatnya apartemen Serang Banten, Keragilan. Ya. Mau tuh lah ini bang orang-orang ke mana. Ini sengaja kita langsung bikin sayur dari sini. Jadi namanya sup. Sup ikan kalau kata orang Korea bilang. Udah dia doton. Eh, hancur nih, Kei. Oke, habis ini kita mukbang ini. Mukbang. Alah, lu ngelikan acokan ini kai lo. Kai kini dia ni gua ni. Semua apa ya sonum juga. Tahu ya, Pak Mar? Leke. Nah. Cendol gitu piringnya, Jo. Agak lah, Jon. Nanget-nanget. Lah, hasilnya, kawan-kawan. Hasil dari generasi kita. Aku sih dia nih pedi. Tunggu aku gugung lah, aku lah. Oh, tuh. Pas dia nggak hidup, tuh nama saya ibu lewi. Ibu tak bi. Masa ibu lewi aku nengah dia lah. Aku sih pikir nampi kepotong sih. Oh loh. Kuna pala buat kopi buat nih sini. Kuna pala buat zaman buat buat nih. Nah. Nah kita mukbang. Mukbang kita nomor makan bareng. Ini yang mulai keriput di sisi ini. Nah, masak memang. Keriput. Napa sih sirane? Nggak masak. Nggak masak, aku masak. Ih, ditung buat omu. Nah, mak. Tidak apa sih? Kalau mau lepa-lepa dia mana? Ini lupa-lupanya bapak-bapak. Mana? Siro.
Lupa-lupanya bapak. Nih mukbang ini kita ya. Ini nih buka. Iya, neon. Ini sudah naik. Oke. Woi. Gua nih, Pak Junok. Mana? Ini gondang nih ya. Tinggi. Inilah hasilnya lupa bapak ini. Nih baru kita mukbang ini. Puji-pujian, ucapan syukur hanya kau panjatkan kepada Tuhan yang bertahta di atas surga, dimuliakanlah kau ya Bapak. Tuhan, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang selalu kau beri penunjukkan Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala kesehatan. Terima kasih Tuhan atas segala umur panjang. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, segala pekerjaan yang sudah kau beri penunjukkan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan makanan ini yang sudah kau berikan untuk kami. Berkatilah Bapak, jamaah Tuhan, agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapak, terima doa kami ini hanya melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus doa kami. Haleluya. Amin. Masuk video nih deh. Jadi cerana perlu? Anjung. Nah. Bisa. Jadi mana ni? Jok. Ini dah lupa, mana itu? Bos. Ini dah lupa mama. Nah, yo dalam yo, apa? Tambah yo. Oh, diet. Iyo. Kolesterol. No, mana? Cumi buat minyak sini. Aku minyak sini. Bukan bos. Iyo. Mau beli ke mana? Barang mau beli. Prosila. Mana ke? Mana? Malah ada betul. Aku tu nak. Kebiasaan. Betul. Iya. Bang, masa ulang sih dia
kemarin mengalami dikit. Mengurang ini di dalam sebuah. Kurang terus sindaran, Pak. Itu boleh. Iya kan. Kamu cip-cip. Tapi untuk bulan di rumah, gue bah. Saya nak saya bulan berpulangan. Kurang lupa ya, sih. Ibu libur. Besi loh ni, ibu besi. Di Melawi. Ibu tu dia lah. Aku sih bebas. Dia udah bulan. Kamu tu kan ibu, apa? Buat apa? Kumang. Kamu kat tu orang kan? Burung dia lembut ni dia ni kan. Nang beo nang dipaksa. Tapi kurang lebih hidup ni. Itulah kebersamaan kami, guys. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dukungan, like, komen dan subscribe-nya ya. Ditunggu. Dadah. Bye bye.